Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. جماعة sekalian, ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis ini, dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan dan kesabaran di dalam mempelajari dan mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada hari ini kita melanjutkan ya pengkajian kita pada zuhur ini, yang sejatinya jadwal hanya jam 10 ya, karena ada kegiatan lain maka kita bisa mulai pada saat ini. Dan bahasan kita yang terakhir berkaitan dengan syarat-syarat syahadatain. Kita masih pada pembahasan syarat-syarat la ilaha illallah. Setelah kita sebutkan bahwa kalimat la ilaha illallah itu adalah merupakan kunci pintu surga, ya, sebagaimana ada seorang yang datang kepada Al-Hasan Al-Basri yang kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, Allah Ta'ala. Kemudian beliau katakan betul bahwa la ilaha illallah itu adalah merupakan miftahul jannah, ya, kunci surga. Dan tetapi perlu difahami bahwasanya yang namanya kunci itu ada geriginya, dan gerigi yang dimaksud oleh beliau rahimahullah ta'ala itu adalah syarat-syarat daripada kalimat la ilaha illallah. Nah, kita sebutkan ya secara garis besar itu ada 7. Pertama adalah al-ilmu, kemudian al-yakin, kemudian qabul, kemudian inqiyad, kemudian ikhlas, kemudian sidq, dan yang ketujuh adalah mahabbah, cinta. Sudah kita sebutkan yang pertama yaitu ya al-ilmu, yang maknanya adalah mengetahui atau mengilmui, ya, memahami maksud daripada kalimat la ilaha illallah, kandungan daripada kalimat la ilaha illallah, ya, memahami ya konsekuensi daripada ucapan ya kalimat la ilaha illallah itu. Artinya siapa yang sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, apa yang harus dia lakukan, mengilmuinya. Dan ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala juga dalam Al-Qur'an, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Ya, ketahuilah ya bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan mohon ampunlah atas ya dosa-dosamu. Allah memulai dengan
ya fa'lam, ya ilmuilah, ya ketahuilah. Ya, dan juga ayat yang pertama kali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kalimat apa? Ayat yang pertama kali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kalimat iqra. Ya, iqra artinya bacalah, ya. Salah satu sarana bagi kita untuk mengetahui sesuatu adalah dengan membaca. Membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang sudah kita sebutkan. Ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ada dua. Ya. Ya, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ada dua. Pertama, ayatu al-kauniyah. Ya, ayat-ayat kauniyah. Apa yang dimaksud dengan ayat al-kauniyah? Ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kita membacanya. Bagaimana kita membaca? Mentadabburnya, memperhatikannya. Ya, ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala itu. Kemudian, yang kedua adalah ayat Al-Qur'aniyah, ya. Ayat-ayat yang bisa kita baca dengan lisan kita, ya, yaitu Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui Jibril alaihi salam. Ya. Ya, dan para ulama juga sudah bersepakat bahwa ya dalam segala sesuatu tindakan yang kita lakukan dalam agama ini itu diawali dengan ilmu. Ya. Diawali dengan ilmu. Al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ya. Berilmu dulu sebelum kita berkata, sebelum beramal. Maka yang menjadi syarat pertama daripada syarat-syarat syahadatain, syarat la ilaha illallah, adalah kita mengilmui makna daripada kalimat ini. Ya. Tidak hanya sekedar kita mengucapkan ya la ilaha illallah, ya, lalu kemudian apa maknanya kita tidak tahu. Kita rajin mengucapkan la ilaha illallah, ya, tapi kita tidak tahu kandungan daripada maknanya. Apa yang menjadi tuntutan daripada kalimat tersebut, konsekuensi bagi orang yang telah mengucapkan kalimat tersebut, kita tidak tahu. Ya. Maka jangan heran kalau kita dapati, ya, tidak sedikit dari orang-orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tetapi menyelisihi, ya, apa yang menjadi konsekuensi daripada ya, kalimat tersebut. Dan tidak mengilmui. Ya, ini syarat pertama. Ya. Dan lawan daripada al-ilmu adalah al-jahal, ya, kejahilan. Baik. Kemudian yang kedua yang sudah kita sebutkan, syarat yang kedua adalah al-yakin. Ya, meyakini. Kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah yakin. Bahwa benar-benar apa yang kita ucapkan itu, ya, kita yakin betul bahwa dia Allah Subhanahu wa taala adalah yang berhak untuk diibadahi. Tidak ada sedikit pun keraguan. Ya. Meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah yang berhak untuk diibadahi. Meyakini ya, kandungan yang terkandung di dalam kalimat tersebut, ya. Nah, ketika seorang dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ya, dan dia meyakini akan apa yang dia ucapkan itu dengan hatinya, maka ini akan melahirkan dia akan melahirkan sikap yang benar pada perkara-perkara yang lain yang berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Akan melahirkan keyakinan-keyakinan juga yang benar. Dia yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah yang berhak untuk diibadahi. Sehingga dia hanya beribadah kepada Allah. Maka dalam hal yang lain dalam masalah rububiyah Allah Subhanahu wa taala juga itu akan tertanam dalam hatinya. Yang memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala, itu dia yakini. Yang mengatur alam semesta adalah Allah, yang mengatur ya, bagian-bagian manusia adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini keyakinan dia. Ya, itu harus diyakini. Ya. Lawan daripada al-yakin apa? Syak. Ya, apa artinya syak? Ragu. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah katakan innamal mu'minuna alladziina aamanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Hanyalah orang-orang yang beriman, ya, mereka yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian mereka tidak ragu. Ya. Kalau muncul keraguan, ya, akan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, muncul keraguan, ya, akan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia belum sampai pada derajat iman. Dan di sini Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan innama al-mu'minun. Ya. Kalau dalam bahasa Arab ini, kalimat innama ini adalah kalimatul hasr, pembatasan.
Hanya saja orang-orang yang beriman itu adalah mereka beriman kepada Allah, mereka beriman kepada Rasul tanpa ada keraguan. Itu orang beriman. Tidak ada sedikit pun keraguan di dalam hati. Kalau ada ragu, maka dia masuk dalam kategori orang-orang apa? Kita sudah sebutkan dua lalu. Orang-orang munafikun. Orang munafik. Ya, meragukan Allah Subhanahu wa taala, meragukan kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah bersabda, kita sudah sebutkan, "Man laqita wara'a hadzal ha'id yashhadu an la ilaha illallah mustayqinan biha qalbuhu fabashshirhu bil jannah." Ya. Siapa yang engkau temui di balik tembok atau di balik kebun ini, ya, yang menyaksikan bahwa tiada ilah, tidak ada sesembahan, ya, melainkan Allah, ya, yang dia yakini dengan hatinya, ya, maka berilah kabar gembira dengan balasan surga. Kabar gembira bagi mereka yang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala adalah balasan surga. Baik. Kemudian selanjutnya, ikhwah sekalian dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, syarat yang ketiga adalah al-qabul. Al-qabul artinya menerima. Ya, lawannya adalah menolak. Apa yang diterima? Kita menerima, ya, kandungan daripada kalimat la ilaha illallah ini. Menerima konsekuensi daripada kalimat la ilaha illallah. Ini sudah sering kita sebutkan. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah, maka dia siap diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dia menerima semua ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Itu konsekuensinya. Ya. Sehingga apa yang ditetapkan oleh Allah, sami'na wa ta'na, dia terima. Ya. Jika itu suatu perintah, maka dia jalankan. Ya, sesuai dengan kemampuannya. Jika itu larangan, maka dia tinggalkan. Ya. Tanpa tawar-menawar, dia tinggalkan. Dan jika itu adalah perkara yang mubah, perkara yang boleh, maka dia tetapkan itu sebagai perkara yang boleh, dia terima. Tidak ada pengingkaran, tidak ada penolakan di dalam hatinya. Apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itulah yang dia ditetapkan. Khusus kalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau di sini menyebutkan menerima kandungan dan konsekuensi dari syahadat. Menyembah Allah Subhanahu wa taala semata, meninggalkan ibadah kepada selainnya. Siapa yang mengucapkan tetapi tidak menerima, ya. Siapa mengucapkan dan ya dia tidak menerima dan menaati, ya, maka ia termasuk, ya, orang-orang yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaquluna a inna latariku alihatina li sya'irin majnun. Ya. Sungguhnya mereka dahulu apabila dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, mereka menyombongkan diri. Dan mereka berkata, apakah sungguhnya kami, ya, harus meninggalkan sembahan-sembahan kami karena seorang penyair yang gila. Mereka menolak. Masuk dalam kategori ini, dia mengerjakan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dia tidak terima. Saya tidak terima sebenarnya ini, tapi saya terpaksa melakukannya. Ya, ini masuk dalam kategori ini. Kepenerimaan seorang hamba ketika dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, penerimaan yang total. Ya. Allah Subhanahu wa taala sudah sebutkan juga dalam Al-Qur'an, ya, bahwa orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, seorang muslim itu, ya, adalah orang yang dia menerima dengan benar-benar, ya, penerimaan. Tidak pantas bagi seorang yang mengaku beriman. Tidak pantas bagi orang yang mengaku beriman kepada Allah, lalu kemudian ada putusan dari Allah dan Rasulnya. Ada keputusan dari Allah dan Rasulnya, lalu kemudian masih ada perasaan berat di dalam hatinya untuk menerima itu. Dia menjadi orang yang beriman, yang benar-benar beriman, sampai dia menerima apa yang diputuskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan benar-benar penerimaan. Dan makna daripada Islam, kira kita juga sudah sering sampaikan,
Al-Islamu al-istislam. Apa istislam? Hah? Berserah diri, menyerahkan diri. Seluruh ya, aspek kehidupan kita, seluruh urusan kita. Ketika kita sudah mengucapkan la ilaha illallah, kita sudah mengatakan saya adalah seorang muslim, agama saya adalah Islam, maka seluruhnya itu diatur oleh Islam. Ikhwah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ya, jangan sampai kemudian ya, ada di antara kita melakukan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala tapi dalam hati terus mendongkol, kenapa ini? Kenapa ini dan seterusnya. Ya. Itu pertanda bahwa dia tidak menerima syariat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika tidak diterima, maka ini berkonsekuensi fatal. Bisa kafir, bisa keluar dari Islam. Apa yang telah ditetapkan oleh Allah ya sebagai hukum dalam syariat, lalu kemudian saya tidak mau, saya mau pilih yang lain, bahaya, batal syahadatnya, tidak bermanfaat baginya ucapan la ilaha illallah yang diucapkan. Khawas kalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sini beliau juga menyebutkan ya, ini seperti ya kondisi penyembah kuburan ya di masa kita sekarang ini. Mereka mengikrarkan la ilaha illallah, ya mengikrarkan la ilaha illallah, tetapi tidak mau meninggalkan penyembahan terhadap kuburan. Ya, emang kita melihat ya orang-orang tidak sujud pada kuburan, walaupun sebahagian ada yang sujud pada kuburan. Tapi yang selalu kita lihat adalah datang ke kuburan berdoa meminta kepada mayit, ya. Dan ini bentuk peribadatan kepada kuburan, bentuk menyembah ya kuburan. Ad-du'a huwal ibadah, doa itu adalah ibadah. Ketika kita meminta kepada seseorang ya, kita ya merendahkan diri di hadapannya, ya kita menghinakan diri di hadapannya. Dan disebutkan dalam riwayat dari Nabi SAW, orang yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, dia sedang menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang hamba yang datang meminta kepada Allah disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dia tahu bahwa tempat meminta itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Khawas kalian dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kita saksikan saudara-saudara kita sebagian kaum muslimin yang datang ke kuburan meminta kepada ahli kubur. Ya. Sebahagian ada yang datang bertawassul pada kuburan. Ya. Berbeda ya antara bertawassul dengan kuburan, dengan orang yang sudah meninggal, dengan meminta dari kuburan. Bertawassul dengan orang yang sudah meninggal ini masuk dalam perkara ya perkara bid'ah. Ya, yang bisa mengarahkan seorang pada kesyirikan. Ya. Jadi kalau sudah meminta kepada ya, ahli kubur, ya fulan, ya syekh fulan, ya mudahkan urusan kami, ya syekh fulan, saya mau menikah bulan depan, ya lancarkan urusan saya, ya syekh fulan, ya perdagangan saya ini seret, ya sedikit untungnya, mudahkan. Ini sudah meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah kesyirikan. Silakan bertawasul ya Syekh fulan, ya Anda adalah wali Allah, ya Anda sudah dekat dengan Allah, sampaikan hajat kami kepada Allah ya, agar supaya Allah memudahkan urusan kami. Ini bentuk tawasul yang bid'ah, tidak pernah sama sekali dilakukan oleh para sahabat Nabi SAW, tidak pernah diajarkan oleh Nabi SAW. Kalaulah perkara itu adalah perkara yang baik, perkara yang boleh, ya maka tentu para sahabat Nabi SAW, mereka sudah datang kepada Nabi SAW meminta, berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, sampaikan kepada Allah turunkan hujan. Tapi mereka tidak melakukannya. Yang dilakukan oleh para sahabat apa? Ya, meminta kepada siapa? Ya, mereka minta kepada Allah Subhanahu wa taala melalui pertama salat, ya salat istisqa, yang kedua doanya siapa? Pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, siapa? Abbas.
radhiyallahu anhu. Di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika terjadi paceklik, ya musim panas yang panjang, kering, ya pertanian semua rusak, ya banyak ternak yang mati. Maka dikumpulkan, ya masyarakat Madinah dikumpulkan, mereka melakukan salat istisqa. Selesai itu, lalu kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau katakan, ya Allahumma ya Rabb, dahulu ketika kami tertimpa bencana seperti ini, maka kami meminta doa NabiMu. Ya, kami minta kepada NabiMu untuk berdoa, minta kepadamu. Dan sekarang melalui pamannya NabiMu Abbas, ya kami bertawassul, kami meminta agar supaya dia meminta kepadamu. Ta'ali Abbas, sini wahai Abbas, berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu di Madinah. Itu di Madinah. Di Madinah adalah ada kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah bertawassul dengan yang sudah meninggal itu dibolehkan, kenapa para sahabat tidak datang ke kuburan? Siapa yang lebih mulia? Siapa yang lebih mulia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau Abbas radhiyallahu anhu? Siapa yang lebih mulia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah wafat, tidak bisa memberikan manfaat kepada orang yang masih hidup. Kebertawassul ini adalah merupakan, ya, pertama dia dalil, dia bertawassul dengan doa orang yang masih hidup, ya. Juga sekaligus dalil, ya, tidak bolehnya kita, ya, melakukan tawassul dengan orang yang sudah meninggal, ya. Ikhwas kalian dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang masih banyak kita saksikan. Orang-orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah tetapi meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak meninggalkan, ya, penyembahan kepada, ya, kuburan. Demikian pula yang kita saksikan, ya, mereka tidak datang ke kuburan tetapi datang ke dukun. Ya. Datang ke dukun. Minta penglaris, ya, minta disembuhkan, minta dijaga dari apa? Dari penyakit. Banyak dilakukan. Ya. Katanya mau ada apa ini, festival apa, sempat tersebar itu kompleknya, mau ada festival apa namanya di sini, hah, bahasa Gorontalo dukun ini apa, hah, mau ada festival siapa yang paling kuat sihirnya. Pedi, nah, itu. Mau melakukan festival pedi. Ya. Hah? Ya. Siapa yang menjadi objeknya? Kalau festival pedi begitu. Mau melakukan apa? Menunjukkan siapa yang paling kuat sihirnya. Yang jadi objek siapa? Ya kalau sudah sesama mereka, bikin saja. Ya, kalau mati, mati. Mereka semua yang mati. Perbuatan kesyirikan. Kalau dikatakan itu sebagai adat, kalaulah itu dikatakan sebagai adat, ya. Saya sering menyampaikan bahwa Islam itu tidak menyelisihi adat. Islam tidak menyelisihi adat. Tetapi apabila adat itu menyelisihi syariat Islam, maka adat harus ditinggalkan. Apabila adat itu menyimpang daripada batasan Islam, maka adat itu harus ditinggalkan. Dan ini adalah bagian dari konsekuensi ucapan la ilaha illallah. Khusus kalian dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka apabila kita dapati yang seperti itu, orang mengucapkan kalimat la ilaha illallah tapi masih meminta kepada selain Allah, masih melakukan perbuatan-perbuatan, ya, yang itu masuk dalam ranah kesyirikan, maka sejatinya dia adalah orang yang belum sepenuhnya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dia masih masuk dalam kategori musyrik wal iyad billah. Ini bahaya. Ya, perkara yang paling berbahaya yang dilakukan oleh seorang manusia itu adalah perkara kesyirikan. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah sampaikan kepada kita dalam Al-Qur'an, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kalau engkau berbuat syirik, maka seluruh amalmu itu akan tertolak. Percuma, sia-sia. Tidak ada manfaatnya.
Ya, dan kau pasti akan termasuk dalam golongan orang-orang yang merugi. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni ya perbuatan dosa syirik. Orang yang melakukan kesyirikan lalu kemudian dia mati dalam kondisi masih melakukan perbuatan kesyirikan, tidak ada ampun baginya. Al-tul. Ya, langsung ya dijebloskan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka oleh yang begini. Selain dosa kesyirikan, ya ada kemungkinan, ya ada kemungkinan dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwas sekalian dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya syarat yang keempat, ya, adalah al-inqiyad. Tunduk dan patuh. Ya, tunduk dan patuh ya dengan ya kandungan makna syahadat, ya, makna la ilaha illallah. Ya. Ini yang tadi kita sebutkan, ketika seorang sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia mengilmuinya, dia meyakininya, ini akan ya berdampak pada aspek, pada banyak aspek. Nah, dalam hal ini syarat, salah satu syaratnya, syarat yang keempat ini adalah ketundukan. Ya. Maka semua yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, khalas. Sam'an wa ta'ata. Kita patuhi. Ya, dan kita tunduk dengannya. Tidak ada pilihan lain. Ya, tidak ada pilihan lain kecuali mengikuti pilihan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsin faqad istamsaka bil urwatil wuthqa." Dan barang siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah sedang dia orang yang berbuat kebaikan, maka sungguhnya ia telah berpegang pada buhul, ya, pada simpul tali yang kokoh. Ya. Ya. Yang dimaksud dengan buhul di sini, simpul tali yang kokoh ini adalah ya kalimat la ilaha illallah. Dan makna yuslim, ya, menyerahkan dirinya, artinya dia patuh, dia tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inti daripada ibadah, ya inti daripada ibadah yang kita lakukan itu adalah ketundukan. Inti daripada ya perbuatan-perbuatan manusia ya ada pada ketundukan. Tunduk kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang kelima yaitu as-sidq, ya jujur. Mengucapkan kalimat ini ya, dan hatinya juga membenarkannya. Jadi dia ucapkan dan hatinya membenarkan. Ya. Antara hati dan lisan itu sejalan. Ya. Manakala lisannya mengucapkan tapi hatinya mendustakan, maka ia adalah munafik. Ia adalah pendusta. Ini seperti orang-orang munafikun ya di masa Nabi SAW. Mereka menampakkan Islam, mengucapkan kalimat la ilaha illallah, mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, tapi itu hanya di lisan saja. Ketika bertemu dengan orang-orang musyrikun, ya, bertemu dengan ya sesama mereka orang-orang kafir, apa mereka katakan? Ya, kami bersama kalian. Apa yang kami lakukan dengan mereka itu hanya sebagai apa? Ya, basa-basi saja. Ya. Itu orang-orang munafik. Ketika bertemu dengan kaum mukminin, dengan orang Islam, oh, torang sama-sama. Ya. Torang bersaudara. Tapi begitu pisah, sudah, hajar saja mereka. Ini orang munafik. Orang-orang munafik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْأَخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. Di antara manusia, dan di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari kemudian, padahal mereka itu sungguhnya bukan orang-orang yang beriman. Hanya di lisan saja, tapi dalam hati mereka tidak. يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. Tujuan mereka itu hendak mengapa? Yang menipu, ya, hendak mengelabui Allah Subhanahu wa taala, hendak mengelabui orang-orang yang beriman. Ya. Padahal ya mereka hanya menipu diri mereka sendiri.
Ini yang sering kita dengar, orang yang berdusta itu ya sejatinya dia berdusta atas dirinya sendiri. Sama seperti yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan ini. Dan mereka tidak menyadari itu, mereka tidak merasakan itu. Fi qulubihim marad fazadahumullahu marada wa lahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Di dalam hati mereka itu ada penyakit. Lalu ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala penyakitnya. Dan bagi mereka siksa yang pedih disebabkan mereka berdusta. Maka ikhwah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kapan kita mendapati ya kapan kita mendapati antara lisan kita dengan hati kita tidak sejalan, ya maka itu pertanda bahwa di dalam hati kita ada penyakit. Ya. Di dalam hati kita ada penyakit. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan gambaran kepada kita semua ya agar supaya kita berhati-hati, ayatul munafiqi salasun. Ya ada tiga ya tanda, ada tiga ciri kriteria orang-orang munafik. Ya, disebutkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, idza hadatsa kadzaba. Jika dia berbicara dusta. Ya. Himbulo ya. Ya. Batowo, ya. Bicara, ya apa yang dia bicarakan itu tidak bisa dipercaya. Radusta. Wa idza wa'ada akhlaf. Apabila dia berjanji, dia ingkari. Saya tidak pernah berjanji. Ya. Padahal dia berjanji. Ya. Dia ingkari janjinya. Ya. Wa idza tumina khana. Diberi amanah, dia khianat. Ya. Dia khianati amanahnya. Tolong ini antarkan ya, saya titipkan ini, antarkan ke si fulan misalnya. Oh iya, sudah berapa hari ya, berapa hari tidak ada kabar. Tiba-tiba yang menitipkan tanya, ada saya kirim si fulan, ada sampai sama antum belum? Ada. Oh, iya. Pas begitu mau kudapa kamu so antar. Oh, sudah. Dusta satu ya. Ditanya sudah diantar, dia bilang apa? Sudah, padahal belum. Ini sudah berdusta. Yang kedua khianat, ya. Dia berkhianat, entah dia jual atau dia konsumsi sendiri. Ini berkhianat atas ya, amanah yang diberikan kepadanya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga sudah menyebutkan di dalam ya, hadisnya, termasuk perkara yang pertama kali hilang dari kaum muslimin atau di dunia ini ya, sebelum datangnya hari kiamat, itu adalah amanah ya, hilangnya ya amanah. Di antara perkara-perkara yang akan hilang ya sebelum tiba hari kiamat, hilangnya amanah ya, kepercayaan itu susah ya. Dan kita merasakan ya. Jangankan orang-orang yang tidak biasa di masjid ya, yang tidak mengenal agama ya. Kalaulah seperti itu yang tidak amanah ya, kita masih mengatakan apa ya, wajar dia tidak tahu tentang hukum ya, menunaikan amanah. Tapi kalau itu terjadi kepada orang-orang yang ngaji, yang penampilannya sunnah ya, diberikan amanah tiba-tiba hilang ya. Maka dia telah melakukan kerusakan pertama untuk dirinya, dan kerusakan selanjutnya itu pada agamanya ya, mencemari agamanya. Seorang muslim, seorang yang mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini selalu memperhatikan ini. Ya, selalu memperhatikan ini. Kapan kita melakukan satu pelanggaran, maka bukan cuma diri kita yang tercela. Ya. Bukan cuma diri kita yang terdampak, tetapi apa yang kita amalkan juga itu akan terdampak. Ini yang sering saya bahasakan ikhwah sekalian, jangan sampai ya. Jangan sampai orang membenci sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jangan sampai orang menjauhi sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menjauhi kebenaran, karena apa? Dampak daripada perilaku, daripada perbuatan kita. Memang berat ya bagi seorang untuk menjaga izzah, menjaga kemuliaan, berat, karena balasannya juga besar. Apa balasan bagi orang yang menjaga kemuliaan? Orang yang menjaga agamanya, apa balasan bagi mereka? Jannah, surga.
maka tidak ringan untuk mengemban itu. Ikhwah sekalian dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya selanjutnya syarat yang ke-6 ikhlas. Ya. Dan maksud dengan ikhlas di sini adalah membersihkan amal dari segala debu-debu kesyirikan. Ya. Dengan jalan tidak mengucapkannya ya, karena mengingkari ya isi dunia. Riya atau sum'ah. Di dalam hadis ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa inna Allah harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah." Sungguhnya Allah mengharamkan atas neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah karena menginginkan ridha Allah, ya orang yang ikhlas. Ya. Jadi dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah ya bukan untuk mencari posisi, bukan untuk mencari kedudukan, bukan untuk menyelamatkan diri, tapi betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Dia beribadah karena Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk dipuji. Bukan untuk mendapatkan kedudukan, bukan untuk mendapatkan harta. Bukan untuk mendapatkan sanjungan. Dia melakukan ibadah ya, bukan karena riya, betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang berbuat karena Allah Subhanahu wa taala, orang yang berbuat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, pujian dan celaan itu tidak akan berpengaruh padanya. Ya. Orang yang berbuat karena Allah Subhanahu wa taala, dia beribadah karena Allah Subhanahu wa taala, dia meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat karena Allah Subhanahu wa taala, pujian dan celaan itu tidak akan mempengaruhinya. Pujian manusia tidak membuat dia jumawa. Celaan manusia tidak membuat dia berkecil hati. Karena dasar daripada amalannya dia melakukan itu adalah keridaan dari Allah Subhanahu wa taala. Semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita ya dalam melakukan satu aktivitas menghadiri majelis ilmu misalnya ya. Ya ketika sampai di majelis ilmu, kurang tidak lirik saya ini. Kurang tidak tegur saya. Sudah saja. Saya sudah tidak mau pergi-pergi ke majelis ilmu. Ya. Ini bagi orang yang menghadiri majelis ilmu, maka perlu diperbaiki lagi niat kita. Ya. Dan ini menjadi teguran bagi orang-orang yang sudah hadir di majelis ilmu. Antum paham maksud saya? Ketika saya misalnya datang ke majelis ilmu, saya masih baru. Tiba di majelis ilmu, orang tidak tegur saya. Ya. Tidak ajak bicara saya. Tidak dipandang. Artinya ada dan tiada sama saja. Percuma saya mau pergi ke sana. Untuk apa menghadiri majelis ilmu? Untuk belajar. Ya, maka ini bagi orang yang menghadiri majelis ilmu. Tetapi yang harus diperhatikan oleh orang-orang yang sudah berada di majelis ilmu, yang sudah sering berada di majelis ilmu, perhatikan siapa orang-orang yang ada di sekitar kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, dan ini dalam kesehariannya beliau sallallahu alaihi wasallam ketika selesai salat berjamaah. Ketika selesai salat berjamaah. Ya, sunnahnya yang beliau lakukan apa? Beliau menjadi imam. Ya, ketika salam selesai salam sunnahnya apa yang beliau lakukan? Ya. Sebelum berzikir ketika mengucapkan salam assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, istighfar, astagfirullah, 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 kemudian apa yang beliau lakukan? Berbalik menghadap ke jamaah. Apa hikmahnya? Mana si fulan? Kenapa tidak ada? Barangkali dia sakit. Kalau sakit apa yang dilakukan? Dijenguk. Ini adab, ini akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka demikian pula kita terapkan ketika di majelis. Ya, kita hadir di majelis. Kenapa fulan ini sudah berapa hari, berapa kali majelis tidak kelihatan? Barangkali dia ada sakit. Cari bentuk perhatian kita, bentuk kasih sayang kita kepada saudara kita. Ketika ada ya jamaah yang baru yang hadir, apa yang harus kita lakukan? Masya Allah. Menampakkan apa? Rasa apa? Senang.
mudah-mudahan dia mendapatkan kebaikan. Idkhalus surur, ya, idkhalus surur fi qalbil muslimi atau fi qalbil mu'mini sadaqah. Ini yang kurang, yang jarang kita perhatikan, ikhwah sekalian. Memberikan rasa nyaman, ya, memberikan rasa nyaman kepada seorang mukmin, ya, itu bisa berpahala sedekah. Dan selalu yang saya sampaikan, orang yang mempelajari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, semakin dia menyelami sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dia semakin penyayang kepada kaum muslimin. Semakin menyelami sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik kaum muslimin. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut, "Muka fi wajhi akhika." Hadapan saudaramu itu berpahala sedekah. Ikhlas kalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas, ya, perkara ikhlas. Kata ikhlas adalah kata yang ringan untuk diucapkan. Ya, tetapi berat dalam mengamalkan. Ya. Karena ikhlas itu tempatnya dalam hati. Kadang kita sudah ikhlas dalam berbuat, ya, tiba-tiba ada pujian, langsung ya berubah, ya, langsung berubah sikapnya, ya, langsung sumringah, ya. Kadang kita ikhlas, ya, dalam berbuat, ya, tapi kemudian ketika ada apa, ada orang yang lebih, ya, kita, kenapa dia lebihi saya dalam hal ini? Saya tidak mau, pokoknya saya mau hanya saya saja. Nah, ini tidak ikhlas. Ya. Bisa dipahami ini? Ya. Ikhlas dalam beramal, ikhlas kalian, ikhlas dalam beramal. Ya. Apa yang ada di sekeliling kita, pujian, ya, celaan, atau apapun itu, tidak mempengaruhi, ya, kualitas daripada amal yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini harus selalu kita, ya, harus selalu kita perhatikan. Karena perkara ikhlas ini adalah perkara hati berkaitan dengan niat. Dan Sufyan Az-Zawri rahimahullah taala beliau katakan apa? Perkara yang paling berat yang aku obati, yang aku perbaiki, ya, itu adalah perkara niat. Tidak ada yang paling berat yang aku perbaiki, yang aku obati, melebihi beratnya memperbaiki niat. Ya. Boleh jadi, ya, sekarang ikhlas, besok sudah tidak ikhlas. Karena sudah ada pujian, ya. Boleh jadi sekarang ikhlas, besok sudah tidak ikhlas. Kenapa? Karena sudah ada celaan. Ya. Ikhwas kalian, ada akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang ikhlas dalam beramal, ya, melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata, mereka inilah yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari gangguan-gangguan iblis laknatullah alaihi. Iblis la'anatullah alaih sudah berjanji kepada Allah, la'uwiyannahum ajma'in. Benar-benar saya akan menyesatkan mereka. Akan menyesatkan manusia. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hamba-hambamu yang mereka itu adalah orang-orang yang terpilih. Ya. Kenapa mereka terpilih? Karena keikhlasan mereka dalam beramal. Ya. Nah, ini salah satu syarat dari kalimat, ya, la ilaha illallah, membersihkan, ya, hati kita dari segala debu-debu kesyirikan. Dan sering kita sampaikan perkara yang paling dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, perkara yang paling dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menimpa umat ini adalah asyirku al-asghar. Dalam riwayat lain disebutkan asyirku al-khafi, syirik kecil atau syirik yang tersembunyi. Yang dimaksud itu adalah riya, ya. Berbuat tapi hanya ingin dilihat. Ketika ada orang, dia berbuat, ya, dia beramal. Ketika banyak orang, dia baguskan amal dia. Ketika tidak ada orang, sembarangan dia lakukan atau dia tidak mengerjakannya. Termasuk di dalamnya juga adalah sum'ah, ya. Dia lakukan diam-diam, tapi kemudian besok harinya dia ceritakan, tadi malam saya bangun jam 2, saya sholat tahajud 8 rakaat, masih kurang saya rasa, saya tambah lagi. Nikmat sekali.
Ya, hari Senin, hari Kamis, ya, dia bangun, bersahur, pas siang-siang, oh, panas sekali hari ini, rasa kering saya tenggorokan, soalnya saya ada bab puasa. Ya. Ya, bukan mau pamer, tapi saya itu punya ini, saya itu kalau ini melakukan seperti ini, itu namanya apa? Sum'ah, yang ingin didengar. Ini merusak amal. Ya, merusak amal tersebut. Ya. Dan para salafus saleh dahulu, ya para salafus saleh dahulu mereka sangat sangat berhati-hati ya dengan persoalan ini. Menceritakan kebaikan mereka itu sangat hati-hati. Ya. Boleh kita menceritakan kebaikan kita boleh. Ya. Tapi hati-hati karena itu sangat rentan sekali dengan itu. Ya, dengan sum'ah. Sangat rentan. Maka kalau kita merasa lemah saya ini, ya, jangan diceritakan. Kalaupun memang harus menceritakan, ceritakan saya, tapi jangan menyebutkan saya dan seterusnya. Karena kalau sudah menyebutkan saya dan saya menjadi kebiasaan, bahaya itu bisa merusak amal. Ada ya bahasan tentang al-akhfiya. Ada satu kitab kecil. Judulnya itu adalah Al-Akhfiya. Al-Akhfiya ini adalah orang-orang yang menyembunyikan amalan-amalan mereka. Pernah dengar kisahnya ya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu? Ya. Yang apa? Abu Bakar Siddiq atau Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Dengan seorang ya, nenek yang sudah tua. Setiap pagi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, setiap pagi nenek ini mendapati sudah tua buta. Dia dapati sudah ada makanan yang tersedia, rumahnya sudah bersih. Siapa orang ini? Tidak ada orang yang tahu. Nanti ketahuan ketika beliau sudah wafat. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu atau Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu, ya, juga sering mengantar memikul apa? Gandum yang dibagikan kepada orang-orang miskin, dan itu beliau lakukan di malam hari sampai nanti ketahuan ketika beliau sudah meninggal. Dan ketika dimandikan ada bekas-bekas, ya, bekas-bekas dia memanggul, ya, barang-barang yang memang berat. Al-akhfiya, orang-orang yang menyembunyikan amal. Ada juga disebutkan ya ketika terjadi masa paceklik, ya, khalifah mengumpulkan masyarakat untuk melakukan salat istisqa. Ya, sudah berdoa, sudah salat istisqa, hujan belum turun. Ya, tiba-tiba di malam hari, ya, yang gelap, datang seorang laki-laki di masjid, dia melakukan salat 2 rakaat, lalu kemudian dia berdoa. Belum selesai dia berdoa sudah turun hujan. Nah, yang menceritakan ini, dia katakan dia tidak menyadari saya ada di belakangnya. Karena malam gelap, tidak ada lampu seperti kita sekarang di masjid. Dia ikuti di mana tinggalnya orang ini. Begitu siang dia pergi. Dia katakan, "Ya fulan, semalam saya berada di masjid dan saya mendengar Anda berdoa. Belum selesai Anda berdoa sudah turun hujan. Amalan apa yang kau lakukan? Amalan apa yang kau lakukan?" Apa jawaban sepulan ini? Ya mungkin kalau di antara kita yang ditanya seperti itu, "Oh, kamu tahu yang saya lakukan ini. Ya semua dia sebutkan. Apa yang dilakukan oleh si fulan ini? Apa urusanmu dengan amalanku?" Sampai dikatakan terjadi perdebatan sengit karena marahnya orang ini. Marah sekali dia. Akhirnya kemudian dia pergi, ya. Yang menceritakan ini dia pergi, dia tinggalkan, ya. Orang ini tukang sol sepatu. Ya, dia tukang sol sepatu. Besok harinya dia datang lagi ke rumah itu. Dia dapati rumah itu sudah kosong. Dia tanya kepada tetangganya, "Di mana fulan yang tinggal di sini?" Maka tetangganya katakan, "Sejak terjadi percekcokan antara engkau dan dia kemarin, dia pergi meninggalkan rumah ini." Al-akhfiya, orang-orang yang menyembunyikan amalan soleh. Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullah ta'ala. Ya, Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullah ta'ala, ya, ini yang paling banyak juga dikisahkan tentang ya, beliau rahimahullah ta'ala.
ya. Di antaranya ya beliau menyembunyikan dirinya ya, yang ketika itu terjadi perang ya, ketika sudah berhadapan dengan musuh ya, satu-satu ya, perang zaman dulu ya, duel satu dari ya, dari barisan musuh, satu dari barisan kaum muslimin, duel dulu, siapa yang kalah nantang lagi, sini siapa lagi ya. Sampai dari kalangan musuh ini sudah 10 orang dari kalangan kaum muslimin yang ditumbangkan, maka majulah seorang laki-laki ya, dia pakai apa, pakai ini apa, pakai surban, dia tutup mukanya, dia maju, dia hajar, tumbang, dia panggil, sini sekalian 10 maju, dia hajar semuanya, tumbang, lalu kemudian terjadi pertempuran ya, tidak ada lagi maju, maka terjadi pertempuran. Selesai bertempur, mereka cari siapa orang ini, siapa orang ini, tidak ada yang tahu. Sampai kemudian disebutkan salah seorang itu selalu membuntuti, di mana dia, akhirnya kepergok ya, kepergok. Begitu dia buka surbannya, terlihat itu adalah Abdullah ibnu Al-Mubarak, dan beliau sangat marah ketika ketahuannya. Ini apa namanya? Al-akhfiyah. Orang-orang yang menyembunyikan amalan-amalan kebaikan. Apa orientasinya di sini? Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mereka cari dari dunia ini kecuali keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan di zaman kita sekarang ini, Masya Allah, ya, ini habis sholat, alhamdulillah, tengah malam ya, berstatus alhamdulillah ya, bisa melakukan 4 rakaat ya. Tengah malam ayo bangun ya, tahajud. Masya Allah, seluruh dunia tahu. Kita tidak bisa juga langsung mengatakan ah anda ini riya, tapi itu berpotensi terjadi. Buat apa? Ikhwas kalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini keikhlasan, ya, keikhlasan ini sangat penting. Ya. Keikhlasan ini sangat penting. Salah satu dari 2 syarat diterimanya amal ya, adalah ikhlas. Sekalipun seorang itu melakukan amal yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW, kalau dia tidak ikhlas ya, maka tidak berguna amalnya. Ikhwas kalian dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya yang ketujuh, syarat yang ketujuh adalah al-mahabbah. Mahabbah artinya cinta. Maksudnya adalah mencintai kalimat ini serta isinya, maknanya, kandungannya, ya, dan konsekuensinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nas may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladziina aamanu ashaddu hubban lillah." Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman, ya, sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menyebutkan juga dalam hadisnya, ya, tidak beriman seorang sehingga dia lebih mencintai aku, ya, mencintai Allah dan aku daripada ya kedua orang tuanya, ya, mencintai anak-anaknya, mencintai ya seluruh manusia. Artinya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta terhadap amalan-amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, itu yang lebih didahulukan daripada yang lainnya. Ya. Maka seorang juga bisa jatuh dalam syirik cinta. Ya. Dan di antara gambaran syirik cinta, ya, generasi-generasi muda tahun 80-an itu mengetahui, aku mau mandi ingat kamu. Aku mau makan ingat kamu, aku mau tidur ingat kamu. Siapa kamu ini? Siapa? Hah? Yang ada pinjamkan uang ya? Ingat terus utangnya. Ya kalau seperti itu masih mendingan lah. Ya. Artinya dia berpikir untuk melunasinya. Ya. Ya.
Kalau yang diingat itu adalah orang yang tidak halal baginya. Orang yang tidak halal baginya, selalu dia ingat. Mau makan ingat, terbayang, tertawa sendiri. Senyum-senyum sendiri. Melakukan perbuatan-perbuatan ya yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala bersama dengan orang yang dia cintai itu. Karena kecintaannya kepadanya, lalu kemudian melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah kecintaan yang menjerumuskan dia pada kesyirikan. Dalam hal ini juga ya, seorang suami yang mencintai istrinya, atau sebaliknya, seorang istri yang mencintai suaminya. Ketika dia patuh kepada suaminya, seorang istri atau istri-istri yang patuh kepada suaminya, melakukan semua yang diinginkan oleh suaminya dalam perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala sekalipun. Kenapa dia patuh kepada suaminya? Atas dasar cinta. Maka ini jatuh dalam kesyirikan dalam masalah cinta. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala lebih mencintai Allah Subhanahu wa taala, lebih mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dia menggambarkan? Ya, bagaimana dia menggambarkan lebih cintanya dia kepada Allah dan Rasulnya? Ada orang yang paling dia cintai anaknya, istri-istrinya atau suaminya atau orang tuanya, adalah orang-orang yang paling dia cintai. Tapi ketika mereka menginginkan satu perkara yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, lah, tidak. Kenapa tidak? Bukankah engkau mencintaiku? Iya, saya mencintaimu. Tetapi yang kau inginkan ini adalah perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga saya tidak mau. Aku lebih mencintai Allah, aku lebih mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga apa yang dia katakan untuk kita ikuti, untuk kita kerjakan, itu juga yang akan saya kerjakan. Ini gambarannya al-mahabbah, bagian dari syarat la ilaha illallah. Ya, dan orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan kesyirikan, ya, orang-orang yang melakukan perbuatan kesyirikan di kuburan, ya, yang mereka datangi, mereka ziarahi, meminta kepadanya, kenapa bisa sampai seperti itu? Ada landasan apa? Cinta. Ya. Ada landasan cinta. Ya. Maka cinta yang bisa mengantarkan ke surga Allah Subhanahu wa taala adalah cinta yang selalu dibingkai dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau katakan, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Tidak sempurna keimanan seorang sehingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Ini dia mencintai saudaranya, ia berada dalam kebaikan. Dia mencintai saudaranya selalu dalam kemudahan. Dia mencintai saudaranya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia berikan, dia ajarkan, dia sampaikan kepada saudaranya perkara-perkara yang bermanfaat, perkara-perkara yang mendatangkan kecintaan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Itu makna daripada mencintai saudara sebagaimana mencintai diri sendiri. Sebagian anak-anak pondok, anak pesantren yang sudah tahu hadis ini, dia gunakan dengan cara yang salah. Rasulullah sudah katakan, ya, tidak sempurna iman seorang sehingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Maka atas dasar hadis ini saya ungkapkan I love you. Insyaallah. Gombal-gombal tapi dengan cara yang batin. Mas kalian adalah akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahlu tauhid. Ya, ahlu tauhid mencintai Allah Subhanahu wa taala dengan cinta yang tulus bersih. Ya, cinta yang tulus bersih. Sedangkan ahli syirik, ya, mereka mencintai Allah dengan mencintai yang lainnya. Ya, mencintai Allah dan mencintai yang lainnya. Dan hal ini sangat bertentangan dengan kandungan la ilaha illallah. Ikhwah sekalian, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, kecintaan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini akan melahirkan ketenangan jiwa, akan melahirkan kebahagiaan.
Karena semua, ya, semua yang kita kerjakan itu semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang kita ikuti kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang kita cintai melebihi kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ya, pernyataan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu diuji. Pernyataan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam itu diuji. Apa ujiannya? Ya, Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala beliau menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran. Ali Imran ayat ke-31. Qul in kuntum tu'minuna billahi qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibb lakum ya wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan wahai Muhammad kepada orang-orang yang mengatakan cinta kepada Allah, kalau benar kalian cinta kepada Allah, maka ikutilah aku, ikutilah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hakikat daripada cinta itu adalah mengikut, ittiba. Hakikat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah ittiba'ur rasul sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau mengatakan cinta kepada Allah tetapi justru menyelisihi sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah cinta yang palsu. Itu cinta yang palsu, menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hakikat daripada cinta itu adalah ittiba, mengikuti. Ya, mengikuti apa yang diinginkan oleh yang dicintai. Menjauhi apa yang tidak disukai oleh yang dicintai. Itulah hakikat cinta. Ta'sil ilaha wa taz'umu hubbahu hadha al-amrun fil qiyasi syali'u. Law kana hubbuka sadiqan la ata'tahu. Fa innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Engkau bermaksiat kepada Tuhan, ya, bermaksiat kepada Allah. Lalu kemudian engkau menyatakan diri cinta kepadanya. Ya, ini ya tidak masuk akal. Tidak sesuai. Ini adalah satu keburukan. Kalau cintamu tulus, ya, cintamu benar, maka engkau akan menaatinya. Engkau akan menurutinya. Karena sejatinya sang pencinta kepada kekasihnya, dia akan patuh. Sang pencinta kepada kekasihnya, dia akan patuh, dia akan tunduk. Akhwat sekalian dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dalam hal, ya, syarat yang ketujuh ini, ya, bagi para suami, para istri-istri, ya, kecintaan kita kepada istri karena Allah Subhanahu wa taala. Kecintaan para istri kepada suaminya, ya, juga karena Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Selama dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka kecintaan kita itu akan tetap ada. Semakin pasangan kita itu mendekat kepada Allah, maka semakin besar pula rasa cinta kita kepadanya. Dan sini kita mengukur, ya, kecintaan kita. Dan ada doa yang selalu dibaca oleh para salafus saleh, bahkan riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yang terjemahannya itu adalah, ya, ya Allah, ya, anugerahkan kepadaku, ya, cintamu, dan anugerahkan kepadaku, ya, mencintaimu, mencintai orang-orang yang mencintaimu, mencintai amalan-amalan yang engkau cintai. Tujuannya untuk apa? Supaya mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Khawas kalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ya, ini, ya, syarat-syarat dari kalimat la ilaha illallah. Kemudian selanjutnya yang bagian B adalah syarat dari syahadat Muhammadan
atau Muhammadun Rasulullah. Pertama adalah mengakui kerasulan beliau sallallahu alaihi wasallam dan meyakini di dalam hati. Ya, mengakui kerasulannya ya dan meyakini ya meyakininya dalam hati bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah rasul, adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada keraguan. Ya, tidak ada keraguan. Yang kedua, mengucapkan dan mengikrarkan dengan lisan. Ya, mengucapkan ya atau mengikrarkan dengan lisan. Itu diucapkan. Demikian pula yang kalimat la ilaha illallah itu diucapkan. Pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa? Abu Thalib. Ya, Abu Thalib, dia sendiri menyatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Saya tidak ragu dengan apa yang kau bawa wahai anak saudaraku." Ya, saya tidak ragu dengan apa yang kau bawa. Ini dalam hati. Tapi ketika diajak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya ammi, ya wahai pamanku, qul la ilaha illallah au qul asyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah." Kalimat ini akan menjadi hujjah, akan menjadi alasan bagiku untuk memberikan syafaat kepadamu. Tapi di sampingnya ada pembesar-pembesar kufar Quraisy, kau meninggalkan agama nenek moyang. Terus terjadi kebimbangan. Dan hidayah itu adalah mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Hidayah itu adalah mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Ada hidayah yang dicari, ada hidayah yang dia adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Hidayah yang dicari itu adalah apa? Ilmu. Ketika sudah sampai ilmu kepada kita, maka itulah hidayah. Ini yang biasa disebut oleh para ulama hidayatul bayan. Ya, hidayatul bayan wal irsyad. Penjelasan-penjelasan tentang kebenaran sudah sampai. Nah, hidayah yang mutlak dari Allah Subhanahu wa taala adalah taufik. Ya, kemampuan. Ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan, memberikan kesanggupan kepada kita untuk melakukan apa yang sudah kita ilmui. Nah, ini yang selalu kita baca dalam ya dalam salat kita, ihdinas siratal mustaqim. Ya, hidayatul bayan dan hidayatul taufik itu kita minta. Hidayah itu ya mahal, ya. Pilihan Allah Subhanahu wa taala itu. Orang-orang yang mendapatkan hidayah. Pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia sudah menyatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Saya tidak ragu dengan apa yang kau lakukan. Apa yang kau bawa." Tetapi dia tidak mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, maka keimanan, ya keimanan itu juga harus dibuktikan dengan ikrar. Ya, harus dibuktikan dengan ikrar, diucapkan. Kemudian ya, mengikutinya dengan mengamalkan ajaran kebenaran yang telah dibawanya serta meninggalkan kebatilan yang telah dicegahnya. Ya, syarat dari Muhammad Rasulullah. Kita mengatakan Muhammad adalah utusan Allah, ya. Kita mengimaninya, maka apa yang harus kita lakukan? Patuh tunduk kepadanya. Amalkan apa yang dia perintahkan. Ya, tinggalkan apa yang dia larang. Sallallahu alaihi wasallam. Membenarkan segala apa yang dikabarkan ya dari hal-hal yang gaib, baik yang sudah lewat maupun yang akan datang. Ya, semua informasi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, hadis-hadisnya yang sampai kepada kita yang jelas kesahihannya, maka kita imani. Ya, perkara kubur, siksa kubur, nikmat kubur. Walaupun itu disebutkan dalam hadis-hadis ahad, ya. Dan hadis ahad yang sahih, maka wajib bagi kita untuk mengimani. Sebagian orang ada yang mengatakan, ya, itu hadis ahad yang tidak perlu diimani. Masih diragukan. Ya, masih diragukan kata mereka. Dan ini dalam masalah akidah, dalam masalah keimanan, ya, masalah azab kubur, masalah nikmat kubur, itu masalah iman, masalah keyakinan. Tidak boleh dengan hadis ahad, itu pandangan mereka. Harus dengan hadis mutawatir katanya. Mereka tidak mengimani. Nah, ini bentuk penyimpangan dalam masalah akidah. Tapi yang uniknya, ya, yang ajaibnya, mereka berdoa meminta diselamatkan dari azab kubur. Tidak mengimani azab kubur, tapi berdoa meminta diselamatkan dari azab kubur.
Ini yang sudah kita sebutkan ya, antara apa namanya lisan ya dengan keyakinan itu berbeda ya. Dalam lisan itu menolak, tapi keyakinan fitrahnya ya, fitrahnya itu menunjukkan ya yang berbeda. Khusus kalian dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, mencintainya melebihi cintanya kepada dirinya sendiri, harta ya, cinta kepada harta, cinta kepada anak, bahkan cinta kepada orang tua dan seluruh manusia. Pernah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya menyatakan cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, tidak ada orang di dunia ini yang paling aku cintai kecuali dirimu setelah mencintai setelah diriku. Tidak ada orang yang aku cintai yang paling aku cintai di dunia ini kecuali dirimu setelah diriku." Maksudnya beliau Umar bin Khattab radhiyallahu anhu lebih mencintai dirinya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? La. Tidak. Ya. Keimanan itu kalau engkau lebih mencintai diriku dan bahkan melebihi cintamu kepada pada dirimu sendiri. Langsung kemudian ya beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, tidak ada orang yang paling aku cintai di dunia ini kecuali engkau, bahkan melebihi cintaku pada diriku sendiri." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, "Ha huwa atau ha kadza al-iman." Itulah iman. Ya. Dan kita saksikan ya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menampakkan Islam, ya mengucapkan syahadat di hadapan orang-orang musyrikun, beliau mengajak orang-orang musyrikun supaya bersyahadat mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Lalu kemudian beliau dipukul sampai pingsan. Begitu beliau sadar dari pingsannya, siapa yang beliau cari? Aina Muhammad? Di mana Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dia tidak peduli lagi dengan dirinya. Ikhwas sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sudah dinyatakan juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia tidak beriman. Ia tidak beriman seorang sehingga dia lebih mencintai diriku. Ya, lebih mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada dirinya sendiri, daripada ya, anaknya, daripada orang tuanya dan seluruh manusia. Dan tadi sudah kita gambarkan ya, gambaran daripada lebih mencintai Rasulullah, lebih mencintai Allah ya seperti apa. Kita mendahulukan ya apa yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada yang lainnya. Bahkan itu ya, keinginan orang tua kita apabila menyelisihi ya, ini apabila menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa taala, maka yang didahulukan itu adalah syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya penolakan kita ya terhadap hal demikian itu tetap berada dalam bingkai adab. Adab seorang anak kepada orang tua. Bukan mentang-mentang ini menyelisihi sunnah langsung kemudian dengan serampangan ya, dengan akhlak yang tidak baik, itu justru akan merusak apa namanya citra daripada apa yang sedang kita pelajari. Khusus kalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir dari syarat-syarat Muhammad Rasulullah adalah mendahulukan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam atas segala pendapat dan ucapan orang lain serta mengamalkan sunnahnya. Pernah ada seorang ya, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, ketika beliau menjelaskan tentang manasik ya, tentang manasik haji ya, lalu kemudian salah seorang mengatakan ya, ketika Ibnu Abbas atau siapa sahabat yang menyebutkan tentang apa manasik haji ya, haji ifrad ya, lalu kemudian ada sahabat yang lain mengatakan, tapi Umar mengatakan begini. Apa kata beliau? Ya, apa kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu? Saya mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, lalu engkau mengatakan Umar berkata. Subhanallah. Artinya di sini apa? Siapapun itu, tetap yang didahulukan adalah
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perkataan Ibn Abbas radhiyallahu anhu ini bukan merendahkan atau kita kemudian tidak menengok pada perkataan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, tidak. Tetapi sikap yang dilakukan oleh orang ini membenturkan antara perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan perkataan selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang tercela. Dan itu yang harus kita jauhi, harus kita hindari. Apa yang sudah dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tegas ya disampaikan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam sampai kepada kita hadis dengan tegas ya pernyataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, maka tidak ada lagi pilihan yang lain. Baik. Ikhwah sekalian dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya kira ya ini pelajaran kita pada kesempatan kali ini yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ya hidayah dan taufiknya kepada kita semua, memberikan kemudahan kepada kita semua untuk mengikuti, mempelajari dan mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepada kita ya kecintaan kepadanya, kecintaan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan kita selalu berharap ya bisa dipertemukan dengan orang yang kita cintai yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya kira demikian, ada pertanyaan? Apa? Silakan, ada pertanyaan. Apa? Salam. Dan di Gorontalo ini berobat kepada dukun itu satu hal yang lumrah, bahkan tidak sedikit banyak orang yang masih berani berobat kepada dukun. Yang menjadi pertanyaan kami, bagaimana dengan orang yang berobat kepada dukun kemudian dia meninggal, apakah dia meninggal dalam keadaan musyrik? Dan kalau seandainya dia mati dalam keadaan musyrik, bukankah tidak boleh lagi kita mendoakan dia? Bagaimana yang seharusnya Ustaz, apakah dia masih boleh didoakan atau bagaimana? Baik. Iya. Baik. Mendatangi ya dukun. Ya, mendatangi dukun atau tukang sihir ini termasuk perbuatan yang membatalkan keislaman, ya, mengeluarkan seorang dari Islam. Jadi konsekuensi orang yang mendatangi dukun, tukang ramal, maka dia telah keluar dari Islam. Dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau katakan, "Man ata kahinan au arrafan faqad kafara bima unzila ala Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam." Barang siapa yang mendatangi ya seorang dukun atau tukang ramal, maka dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, telah kufur kepada Al-Quran. Jadi sini dia sudah keluar dari Islam. Dan ini mutlak apabila dia melakukan hal itu, dia sudah mengetahuinya. Ya, jika dia sudah mengetahuinya, ya hukum yang terkait dengan itu, ya, dan dia tetap melakukannya mutlak. Ya, maka tidak boleh kita menyolatinya, tidak boleh kita mendoakan ampunan untuknya. Nah, persoalannya sekarang ini, ya ini yang menjadi salah satu perdebatan di kalangan para ulama. Ya, terkait dengan masalah al-udhru bil jahal. Ya, al-udhru bil jahal. Ya, artinya uzur. Uzur dengan kejahilan. Orang yang berbuat demikian karena kejahilan, karena kebodohannya. Apakah ini masih masuk dalam kejahilan sehingga kemudian kita berikan uzur ya atau tidak? Secara umum ya, secara umum kita katakan bahwa orang yang meminta kepada dukun, yang datang kepada dukun ya, ini secara umum maka dia telah keluar dari Islam. Adapun penerapan personalnya
ya itu ya tidak bisa kita langsung katakan oh dia ini sudah kafir, ya sudah keluar dari Islam, sampai benar-benar jelas bagi kita bahwa dia melakukan itu dengan kesadarannya ya dan pengetahuannya, baru kemudian dihukumi ya tidak boleh lagi kita mensolatinya. Wallahu a'lam. Dan berbicara tentang al-udhru bil jahl ini lalu kemudian menghukumi secara ta'yin, itu persoalan yang berat, ya persoalan yang berat. Secara umum kita hukumi, ya secara umum kita hukumi siapa yang mendatangi seorang dukun, mendatangi seorang peramal, maka dia telah kafir, ya mafhum ya. Tapi kalau sudah nunjuk hidung kamu ya, datang ke sana ya, sekedar datang berarti kamu sudah kafir. Ini berat ya. Tidak bisa langsung kita tetapkan demikian karena berkaitan dengan masalah al-udhru bil jahli tadi. Nah, kalau kita mengetahui ada kerabat kita ya, ada saudara kita yang melakukan seperti itu, berikan peringatan. Ya. Kalau mungkin ada syubhat kepadanya, hilangkan syubhatnya itu. Masih tetap dia kekeh, kelas. Ya. Kembalikan itu kepada Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan ya Allah Subhanahu wa taala mengampuninya kalau dia masih mendirikan salat. Ya. Mudah-mudahan sebelum dia mati dia bertobat. Hanya sebatas itu. Wallahu a'lam. Baik. Lain. Dan tadi berkaitan dengan masalah salat ya, menyolati orang yang demikian. Ya. Dia masih salat. Dia mengaku muslim. Ya, tetap kita salati. Orang-orang munafik di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, nifaknya mereka itu bukan nifak amal. Ya, bukan nifak amal, bukan kemunafikan dari sisi amal. Tapi kemunafikan mereka itu nifak i'tiqad. Bertemu dengan orang-orang beriman, mereka katakan kami beriman. Bertemu dengan orang-orang musyrikin, dengan orang kafir, mereka katakan kami hanya bercanda saja dengan mereka. Sejatinya kita adalah sama dengan kalian. Ya. Tetapi apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Masih tetap ya mensolatkan, bukan Nabi yang mensolatkan mereka, tapi kaum muslimin mensolatkan mereka. Sehingga itu ya para sahabat ya mengenali ya, ini orang munafik atau tidak ya, Nabi sallallahu mereka lihat Nabi ikut salat atau tidak. Hanya dua yang tidak disolati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang munafik dan orang yang punya hutang. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya dia punya hutang atau tidak ya. Maka orang-orang yang hidup itu mengatakan iya, kalau begitu silakan salatkan. Beliau tidak mau salat. Lalu kemudian Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu katakan ya saya yang akan menanggung hutangnya, baru kemudian Nabi salati. Nah, yang kedua yang tidak disolati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang munafik, tapi oleh kaum muslimin itu disolati. Mohon wallahu a'lam. Baik. Ada yang lain? Tidak ada? Jelas? Baik. Saya kira demikian, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.